Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kepada murid-murid sekalian, hari ini kita sambung balik pelajaran kita iaitu dengan menggunakan buku teks Bacalah Sayang, okey. Buku teks Bacalah Sayang. Okey, jadi hari ini kita terus kepada muka surat yang ke-7. Tengok kepada muka surat yang ke-7. Uh, sini kita akan tengok muka surat yang ketujuh. Ha? Okey, sudah. Kalau murid-murid buka muka surat yang ketujuh, murid-murid akan dapat tengok satu gambar macam ni. Ha, macam lah gambar dia eh. Ha? Okey, jadi kita akan cuba untuk menyebut gambar ini, nama gambar ini dengan betul dan kemudian kita akan uh, membaca dia punya suku kata. Kita akan baca dia punya suku kata. Kemudian kita akan Baca dia punya perkataan yang datang daripada suku kata ini. Nah, ini suku kata, kemudian kita akan baca perkataan dia. Kemudian kita akan membaca pola ayat-ayat mudah yang ada di sini. Oke, okay, ayat-ayat mudah ini, ini ayat-ayat mudah dialah. Oke, okay, ini dia punya perkataan, ini dia punya suku kata. Oke, okay, suku kata jadi ini gabung ini jadi satu perkataan. Jadi, daripada perkataan ini akan kita baca menjadi satu ayat-ayat mudah. Oke. Okay? Boleh ya. Oke, okay, jadi ikut cikgu sampai akhir. Jangan berhenti ya. <gifat> Jangan berhenti. Oke. Okay? Ikut cikgu. Oke. Okay. Yang pertama sekali kita tengok ini gambar apa nih? Gambar satu. Oke, okay, gambar satu. Sa-satu. Ini gambar satu ya. Okay, jadi, suku kata dia di sini. Kita pecahkan kepada dua. Oke. Okay? Satu. Jadi, yang pertama bunyinya sa. Yang kedua bunyinya tu. Oke. Okay? Jadi, ini sa. Sa. Sebut sa. S-A. Sa. Sa. Yang kedua tu. Tu. T-U. Tu. Satu. Jadi bila kita gabung dia macam ni lah. Satu. Okay. Satu S S, -S A T U tu. Satu. Okay. Boleh faham? Kemudian kita akan baca inilah. Okay. Ini disebut sebagai ayat-ayat muda. Okay. Ayat-ayat muda. Jadi murid-murid boleh membaca ayat-ayat muda ini pelan-pelan. Uh, Jangan laju-laju. Nanti salah sebut. Okay, ini huruf apa ni? Huruf I. I bunyinya? I Sekali lagi I Ini Ini nah, Ini nom Nom Bor Nombor Satu Satu Oke okay, Ini satu Sama juga di sini ya. Kalau kita sudah boleh baca sini Mesti kita boleh baca di sini kan Sebab dia sama Oke okay. Jadi kita baca ayat ini Ini Lagi sekali Ini Nombor satu, satu, lagi sekali, ini, ya lagi sekali lagi, ini, ini, nomor satu, oke, okay. ini nomor satu, oke okay. ini satu ya, boleh, boleh ya, murid-murid, jadi kita terus kepada apa nih, pelajaran kita yang muka surat masih lagi di muka surat ke-7, oke. Okay. Masih lagi di muka surat ke-7, yaitu perkataan yang lain pula. Oke, okay. kita tengok perkataan ini, gambar yang ini. Oke, okay. saya kasih kecil sedikit. Oke, okay. ini ya. Jadi, ini gambar apa? Murid-murid, ini gambar apa? Oke, okay. gambar ini kita mesti sebut betul-betul ya. Kalau kita salah sebut, nanti kita eja sebut salah juga. Eh, cuman... Kalau kita sebut salah, kita akan eja salah juga. Okey, jadi kita kena sebut betul-betul. Okey, ini gambar apa? Gambar susu. Okey, susu. Lagi sekali susu. Okey, susu ini ada dua suku, ada dua juga dia punya suku kata. Okey, susu. Yang pertama sekali yang inilah. ini pertama, yang ini ke, kedua. Jadi yang pertama su. Okey, sebut su. su. Yang kedua pun sama juga yaitu su. Jadi bila kita gabung dia jadi susu. -su. Lagi sekali susu. -su. Lagi sekali susu. -su. Eh, ini di sini, yang ini di sini. Okey. susu. Okay, ini adalah ayat-ayat ayat mudah dia. Mari kita baca sama-sama. Ai bunyinya i. i. Ini, ini, ini apa dia? Apa nih? Susu ini, susu e bunyinya apa? A e bunyinya a, adik, adik, adik. Jadi semula ini susu, adik, adik. Lagi sekali, ini susu adik. Okey, sekali lagi. Ini susu adik. Okey, boleh ya? Okey, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Iaitu muka surat ke-15. Okey, muka surat ke-15. Okey, muka surat ke-15. Gambar yang pertama iaitu Kita tengok gambar inilah. Oke, okay, gambar yang ini. Kita sedikit. <tuh> Oke, okay, ini ya. Murid-murid nah, tahu ini gambar apa? Nah, tahu pernah tengok ini gambar apa? Bakul, <tuh> bukan bakul ya. Ini gambar. Ha, kalau bakul betul lah bakul Tapi dia punya ejaan tidak tidak betul Sebab kita belajar KV KV ha, KV KV Maknanya konsonan vokal Konsonan vokal Ada empat huruf Okey ada empat huruf Kalau bakul itu dia lebih sudah dia punya huruf Okey Jadi ini gambar apa Gambar Raga Okey lagi sekali Raga, namanya lain bakul juga kan. Raga, oke okay, ini biasanya dibawa oleh mamak kita pergi pasar kan. Dulu-dulu orang tua-tua dulu pakai ini pergi beli sayur, beli ikan, ha, simpan di sini. Oke, okay? sekarang pakai pakai bahai, <laughs> okay, bahai. Oke okay, kemudian kita baca ya, namanya tadi apa nih? Raga lagi sekali, raga, oke, okay? raga. Ada berapa suku kata? ada dua suku kata. Yang pertama ra, yang kedua ga. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke? Okay? Yang pertama ra. Ra, sebut ra. Ra. Kenapa ini keluar terus nih? Yang pertama ra, yang kedua ga. Ga. Yang pertama ra, yang kedua ga. Raga. Raga. Oke? Okay? Kalau kita gabung, dia jadi macam inilah. Raga. 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 Oke, okay, boleh ya? Ini, ra. 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 Oke, okay, suku kata ra. Jadi, mari kita baca sama-sama. I bunyinya i. Itu. Itu. Raga. Raga. I bunyinya E. E. Emak, emak, emak ini S I C T I T C T C T C T. Oke, okay, sekali lagi kita baca dari awal: itu raga, emak, Siti, Siti boleh ya? Itu raga, emak, Siti boleh. Okey, boleh ya Jadi murid-murid selalu baca, 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 balik-balik baca. Pak ni basic. Lama. Okey, baca. Selalu baca dan kalau kita rajin baca nanti kita makin pandai lagi ya. Ha? Okey, kita terus kepada gambar yang masih lagi di muka surat 15. Gambar yang seterusnya iaitu gambar inilah. Ha, coba tengok sini kita kecilkan sedikit ya eh, ini <coughs> oke okay. gambar ini oke okay. ini gambar apa murid-murid oh ini sejenis binatang yang ada tanduk kalau kita belajar hari itu huruf huruf bertanduk ha, inilah dia bertanduk oke okay. tanduknya panjang jadi namanya ini apa apa payau ah oke okay. bukan payau ini namanya rusa, oke okay. ru rusa, rusa itu payah malah kan, okay. tapi di sini namanya ru rusa, oke okay. rusa ini binatang liar, binatang liar yang dijaga oleh jabatan haiwan, oke okay. tidak boleh ditangkap sembarangan, kalau tidak nanti kena denda kita, oke okay. namanya rusa, rusa ini ada berapa suku kata? Ada dua suku kata Yang pertama Ru Yang kedua Sa Yang pertama Ru A, -u. Ru Ru Kedua Sa S, E, Sa S, E, Sa Ru, Sa Bila gabung dia jadi beginilah Ru, Sa Ru, Sa Oke okay? Ini Ru Ru Oke okay? Ru Jadi mari kita baca I bunyinya i itu itu ini apa dia rusa abu 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 jadi itu rusa abu boleh sekali lagi itu rusa abu sekali lagi i Tu, rusa, abu. Ha, boleh. Okay, jadi murid-murid, cikgu rasa cukup setakat sini kita punya pelajaran. Jadi murid-murid boleh baca ulang-ulang ini, ulang-ulang. Ada empat gambar kita belajar hari ini. Dan kemudian, cikgu mau murid-murid salin balik di dalam buku latihan murid-muridnya. Okay, buku latihan ini cikgu akan tunjuk di sinilah. Oke okay, contohnya yang ini, <coughs> okay, ini ya contohnya tadi perkataan satu yang mula-mula kan satu kita tulis nomor satu untuk jadi satu lah. Oke okay, jadi untuk nomor satu lah perkataan yang pertama. Jadi sa buat sa dulu baru tiu tu satu. Oke okay? kemudian satu ini kita coba untuk kasih dia kasih dia apa ya kasih garis lah. Oke okay? sebab dia dalam kotak kan jadi kita kasih kotak lah juga dia ha, gitu sa tu ok ha, kasih kotak dia macam tu jadi satu satu kemudian bila kita gabung dia menjadi begini satu ini satu perkataan sa tu faham kemudian ini dia punya ayat-ayat ayat-ayat mudah dia kita buat macam ni lah ini nomor satu, okay, boleh, boleh ya. Okay, kemudian nomor dua pula, okey nomor dua pula. Kita tengok di sini mana satu nomor dua. Oke, okay, nomor dua yang ni contohnya apa tadi nomor dua? Lepas satu susu kan, ah susu kan, okay, Susu susu. bukan ini. teh okay, susu. Jadi susu kita buatlah pula di sini nombor 2. Okey, nombor 2. Susu, tengok ni, susu. Susu. Ni kita pun tulislah sini. S U Okey. Kasih kotak. Cikgu tulis macam ni lah. Tak cantik tulisan cikgu. Su. Su. Nampak? masih kecil kotak. Okey. Susu. Dapat eh? Kemudian di bawahnya ni ada perkataan lagi kan di sini kan? Susu -su, kan? Ha, tulis di bawah ni sambung. S U -su. S U S U S U Susu. Okey. Lepas tu di hujung sini dia ada ada ayat-ayat mudah kan? Ha ini. ah ini susu adik kan jadi kita tulis di bawah sini Oke i huruf besar dia sampai atas ya dia punya ini huruf bertanduk ini i n i ini susu susu a a dik di Hai, K, okay. ke okay, bertanduk, okey. Adik, nah, nampak. Kita okay, jadi nombor dua susu, susu, ini susu adik, okey. Nombor tiga, nah, buat lagi di bawah sini nombor tiga. Okey, boleh. Begitulah sampai nombor em, um, empat. Jadi saya ucapkan selamat belajar, rajin rajin belajar. Rajin-rajin baca buku. Semoga cepat pan pandai. Okey. Sudah siap nanti gambar kasih cikgu. Besok kita hari Isnin nanti kita akan membaca pula, membaca yang kita sudah belajar hari ini. Okey, jadi boleh berlatih membaca ini Sabtu Ahad. Okey. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.